Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sebanyak 3 saksi kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo mangkir. KPK bakal menjadwalkan permintaan klarifikasi ulang. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis menyebut para saksi yakni kuasa direksi PT Hasnur Jaya Utama Fanson Sihole, mantan direktur utama PT Bumi Raya Investindo Ahmad Subkan, dan mantan direktur PT Bumi Kencana Eka Sakti Sardiono Sumarjo. Ketiga saksi tersebut akan dijadwal ulang untuk pemanggilan selanjutnya. Namun Ali Fikri enggan merinci waktu pemanggilan ulang untuk ketiganya. Dalam perkembangan kasus ini, KPK menduga Rafael mencuci uang dengan cara berinvestasi ke beberapa perusahaan. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan telah menjelaskan tudingan tersebut. KPK sudah menyelesaikan berkas dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Rafael. Ia segera diadili di pengadilan tindak pidana korupsi yang akan ditentukan. KPK kini masih mengusut dugaan pencucian uang Rafael, serta penyidik masih mencari bukti dengan memeriksa saksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.